Soalnya, mangrove yang kita tanam ini nantinya selain menunjang ekosistem juga bakal mencegah abrasi dan jadi tameng alami kalau ada tsunami. Aksi kembang teri ini gak berhenti sampai di sini. Selanjutnya, tiap 3 bulan kita akan kembali untuk melakukan pembersihan serta merawat mangrove yang udah kita tanam. Ini kabar baik dari aku. Mana kabar baik dari kamu?